Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Rido. Di videoku kali ini, jadi berhubung ini sudah musim hujan ya guys, jadi biasa di kebun-kebun itu lagi musim jamur guys. Nah, tadi saya itu udah berkeliling ke kebun-kebun gitu ya. Tapi berhubung ini hujannya itu masih jarang-jarang gitu ya, jadi jamurnya itu belum banyak gitu guys. Dan tadi saya sudah berkeliling ke kebun-kebun dan inilah jamur yang saya dapatkan. Ini namanya jamur barat ya guys, karena jamur barat ini munculnya itu pada saat hujan dicampur angin barat gitu guys. Jadi tersebutlah jamur ini jamur barat. Nah, jamur barat ini bentuknya itu kayak gini. Jadi daunnya itu lebar gitu ya guys. Ini semisal masih nguncup gitu, jadi batangnya itu gede guys. Cuman ini karena sudah mekar jadi memanjang gitu ya guys. Nah, apakah jamur ini bisa dimakan? Tentu saja bisa. Cuman kalau menurut saya sih, jamur ini rasanya nggak seenak jamur siung ya guys. Dan jamur barat ini tumbuhnya itu nggak sebanyak jamur siung guys. Jadi misal di suatu tempat ada berapa gitu. Misal jamur siung kan berkelompok gitu ya guys, banyak. Dan nanti jamur-jamur ini akan saya masak. Tapi berhubung kali ini saya dapat jamurnya cuma sedikit, jadi saya masaknya akan saya bakar. Bakar. Enggak, maksudnya akan saya apa itu ya namanya ya? Dipepes ya guys. Jadi jamur ini nanti akan saya pepes. Seperti apa? Yuk ikuti saya terus. Kita cuci dulu jamurnya sampai bersih. Let's. Oke guys, jamurnya kita cuci dulu ya guys. Cuci sampai bersih. Nah, jadi di batang-batangnya ini kan busuk ya guys. Kita buang aja guys batangnya. Karena ini jamur munculnya dari tanah, maka kita harus membersihkannya secara benar-benar bersih ya guys, agar tanahnya itu hilang semua. Sudah bersih, ayo kita langsung saja pepes jamur ini. Oke guys, jadi ini sudah saya siapkan daun untuk pepes. Bumbunya sederhana aja sih, dengan pakai apa ini, cabai, terus bawang merah dan bawang putih. Kita iris-iris dulu ya guys. Thank you.
gak apa-apa. Yang penting kebungkus ya guys. Apinya sudah gede, saatnya kita taruh pepesan itu di atas api ini ya guys. Kita kipas-kipas supaya apinya itu berkobar-kobar menyeluruh ya guys. Ini kayaknya sudah matang. Yuk kita angkat. Ini sudah matang guys. Yuk kita makan. Oke guys, ini pepesan jamurnya. Mari kita buka. Coba apa sudah matang apa belum ya guys. Ini pepesannya hancur guys. Seperti ini guys. Enak gak guys kayaknya guys? Kita coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget guys. Jadi meskipun ini tadi bumbunya cuman hanya pakai cabai dan juga bawang merah, bawang putih sama sedikit garam, ini rasanya itu, rasa jamburnya itu kerasa banget guys.
Jadi selain enak, jamur ini banyak mengandung protein loh guys. Gak percaya? Lihat aja di Google. Enak guys. Mau gak guys? Nih, yang lapar pasti mangap. Rasa bawang dan pedesnya itu kerasa banget. Ini enak banget. Pedas. Oke guys, terima kasih yang sudah pada nonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Dadah.